seadil-adilnya. Memegang teguh. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK menanggapi pemekaran dan penghapusan nama sejumlah kementerian untuk Kabinet Merah Putih. PJ Gubernur Banten Al Mukhtabar mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan untuk aksesibilitas dari kementerian di Kabinet Prabowo Gibran. Menurutnya, pada prinsipnya, semua merupakan tentang produktivitas kerja, yang pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Prinsipnya, semua itu produktivitas kerja, bahkan istilah konsep organisasi itu kan ada namanya tampung tantra ya. Output kinerja yang pada akhirnya kan kita ingin mencapai kesejahteraan rakyat. Dari semua itu, totalnya itu, outcome-nya itu kan kesejahteraan rakyat. Sementara menanggapi tentang rancangan peraturan daerah Raperda tentang perampingan SOTK di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten yang pernah diajukan, Al Mukhtabar mengatakan pihaknya akan mengikuti perkembangan dari pendapat anggota DPRD Provinsi Banten. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.